What up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to SCV. Seperti biasa yang mana merindui aku, aku dah kembali macam biasa. Jangan lupa nama aku pun Jai. Hari ni depan mata korang, depan mata aku juga, apa yang korang nampak sekarang, aku nak review satu benda, barang daripada Nivox yang sebelum ni orang kata top. Kali ni malah top, dia keluarkan satu device iaitu MPX S1. Let's go. So guys, seperti biasa, video ni aku tekankan lain sekali tak sesuai untuk korang yang mana bau mau dan juga ibu-ibu mengandung, sebab ada bahan-bahan yang tidak sesuai untuk korang. So skip saja video ni. So untuk yang mana-mana perokok tegar, yang mana user-user port ataupun sebagainya, korang kena stay. Ada satu barang aku nak tunjukkan korang pasal barang ini. So Nivox APS S1. Seperti yang korang tahu, Nivox sebelum ni dia memenangi banyak award, iaitu top 5, best Asia brand, best open port system, best open port system dua kali, tiga kali disapu rata. So kali ni dia mengeluarkan satu device yang mana sebelum ni korang tahu dia mengeluarkan Feeling Mini, Feeling App, Feeling Page, dan sekarang ni Mat, dia keluarkan satu stick. Mat, dia membuatkan kita mengimbas kembali zaman-zaman dulu kita start pada port, iaitu jenis-jenis stick lah. So sekarang ya, depan mata korang, aku nak review secara lagi closing dengan dia punya packaging lah dulu. So first, let's go. Okay guys, so APS S1 datang dengan 7 color, Mat. Yang dapat kat aku 7 color, dia ada lebih lagi color lah. So color yang pertama adalah color pink, color kedua adalah color grey, color ketiga adalah color black, color keempat iaitu color purple, yang kelima merah, yang keenam blue. Sorry jatuh. So the last color, color gold, Mat. So color apa yang aku nak pakai kali ni? Jadi kan macam semua dia. Tapi setahu aku dia ada lebih color, Mat. Dia ada jenis two tone tau. Tapi aku tak dapat tu. Korang kena cari lah, kena cari sini. Sebelum tu, kita nak close up lagi bagi dapat aku nak review ni packaging. Okay Mat, so bahagian depan ni korang akan nampak macam ni lah. Color apa yang korang nak, macam tu lah kat depan. So kat atas ni dia ada logo dia, emblem dia iaitu Nivox. Bawah ni dia tulis APS S1 dan dia tulis Feel the Apex. Dan bawah ni dengan kemegahan ni, Mat, dia tunjukkan dia punya best award ni kali ni. So kali ni adakah benda ni mengecewakan ke tak? Kejap lagi aku akan tunjukkan kepada korang. So macam biasalah, bahagian tepi dia pula, korang akan nampak bahagian tepi dia. Dia akan tunjuk gambar FPS S1 dunia device. Memang nampak slim lah, daripada gambar memang slim. So jadi kita akan buka. So bahagian belakang pula korang akan nampak lah, kan tengok dia, dia ada content. So maknanya dia barang-barang apa yang korang dapat dalam kotak dia. So dapat satu stick device, dapat cartridge, dapat type C cable, dapat user manual, dapat warranty card. Okay, macam biasa lah, manufacturer dia dekat Shenzhen. So ni email website dia untuk korang berhubungan ataupun kontak apa-apa situ lah. Okay, so jangan lupa korang scratch, make sure barang kalau korang beli tu make sure original lah. Scratch, make sure original, alright. So ini dia tulis dia punya barcode, iaitu untuk korang color apa lah. Color ni tak susah pun, kat depan pun korang dah nampak lah color apa yang korang nak. So senanglah untuk mudahkan kerja korang. Nevote macam biasa lah, korang tahu sebelum ni dia mudahkan lagi kerja korang. Daripada kotak saja korang dapat tahu lah color apa yang korang nak, alright. So let's go. So color ni aku pilih color biru. Color dia sangat-sangat lawa menarik perhatian aku. So kita unboxing, let's go. Alright, so macam biasalah, korang just slide saja. Oh nampak tak? Ni untuk korang cuci mata je, Mat. So ni aku akan beli kali ni. So kau buka slide saja. Slide, dan dalam ni korang akan dapat satu warranty card. Korang akan dapat satu buku manual, korang dapat kabel type C, dan juga korang dapat cartridge 0.8, dan juga the last one iaitu device. Kalau tak ada ni korang takkan dapat lah. So Nivox APS S1. Ha, kau berbelit-belit lidah aku sebut ni. So bagian apa ni korang akan dapat macam ni lah. Nivox, dia pilih Nivox. So ini adalah dia punya logo lah, X. So aku rasa daripada X ni untuk dia punya indicator battery ataupun dia punya detect cartridge macam tu lah. Alright, so bagian tepi dia korang nampak macam ni. Oh, tepi dia ni dia nampak macam metallic. So ni korang akan nampak macam matte lah. Malah warna colour dia, Mat. So ni ada airflow. So belakang dia, dia tulis APS S1. Sama juga Nivox sebelum ni pun, kalau korang tengok feeling dia keluaran pun
sama juga. Depan dia tulis Nevok, belakang dia akan tulis Philip. Ha? So kita pilih sama juga. Airflow dia, korang-korang tahu, dia keluar satu je, sebelah sahaja. Yang sebelah lagi tak ada airflow. Sebab apa? Dia ada switch turbo airflow. So bawah ni adalah dia punya port charger type C, alright. So dalam dia seperti biasalah, magnetic dan juga ada dua pin untuk airflow, alright. So ni cartridge lah, kita review dia punya cartridge. FPSS1 0.8 ohm Nevox. So ni bagaimana ni, dia ni rubber plug lah. Rubber plug dia pun agak susah sikit, tapi okey lah kan, sebab dia lagi ketat, lagi okey. So tak ada flavor korang terkeluar apa semua kan. Alright, ni logo. Dan ini bawah dia, korang nampak tak, ini ada satu macam, ni macam kecil, sini macam luas sikit sebab airflow dia. Sebab tu dia, kita panggil dia switch double airflow. Biji ni korang just flip saja. Ni korang flip untuk dapatkan bezanya MTL tight dengan MTL smooth. Alright, so benda ni pun dah review, Mat. Ha, benda dah review. Dah tentu korang nak tengok performance dia macam mana. So, tanpa tunggu masa lama. Ah, macam. Ah. So, flavor apa hari ni Dak Jai nak pakai ni? Flavor apa kali ni? So, flavor kali ni aku memakai Koyak V3, iaitu berti jagung bermentega disaluti caramel masin. So, koyak ke tak koyak kali ni? Dia punya gabung dengan APS1. So, nak tengok? Let's go. So, pilihan aku kali ni adalah Koyak VT, iaitu berti jagung bersaluti caramel masin. So, kita akan unboxing sekarang. Unboxing ni, kita buka je lah. Tak nak unboxing sangat. So, kita siapkan dia. Kita buka. Kita dah buka ni. Kita keluarkan dia. Bau buka, Mat. Baru keluar pada plastik. Bau dia kuat. Caramel popcorn ni, Mat. Korang tengok packaging ni sangat-sangat lawa lah. So, ni bahagian dunia body-body dunia packaging lah. So, ni packaging luar dia. Korang boleh tengok. Berti jagung ni, dia 60-40 biji-biji. Dia datang dengan 3mg kekerasan atau 4mg kekerasan. Bagi aku rasa 4 lah. Dia datang dengan 6, 12, 18 dan juga 24. So, yang sekarang aku pakai adalah 12mg lah. So, tekak aku pun tak adalah suka yang keras sangat. Orang cakap manja-manja juga. Jangan lupa lah, bila korang dapat botol, sebelum masuk ke dalam cartridge, make sure korang kena shake. So, shake. So, shake, kita buka dia lah. So, seperti biasalah, bila kita nak masukkan flavor, kita kena buat apa, Mat? Kita kena buat cerot. Oh, dia punya lubang untuk isi flavor pun tak ada masalah bagi aku kan, untuk yang shrink untuk refill ni. So, dia besar, sesuai lah. So, nak pakai freebase boleh, submit boleh, TVC boleh, tak ada masalah. So, dia buat. So, aku akan isi. Kuat, Mat, bau dia, Mat. Dia rasa bau dia ni macam bau popcorn lah, kena popcorn betul lah, jagung kan. Saya nak tahu padu ke tak padu, cada tak cada. Si tayar banyak-banyak lah. So si setengah lah, cukup lah setengah dia. So kita bagi serap dulu dalam 5 ke 10 minit. Let's go. So Mat, benda pun dah serap, Mat eh. So tak ada masa kita sedut. Tapi sebelum tu aku nak tekankan dia sekali, dia punya battery capacity dia 500mAh dan juga e-liquid capacity dia 2ml, Mat. So besar lah, body kecil, semua benda besar yang padu lah. So kita masukkan dengan bismillah. So korang tengok eh, bagian depan dia ni, indicator dia ni eh. Kalau aku masukkan, tengok lubang kot. Okay, kita masuk. Okay, korang nampak tak dia menyala? Lagi sini aku keluarkan, aku masukkan. Nyalik, korang nampak? So sekarang aku menggunakan Koyak V3 jagung dan juga Nevok FPS S1. Jangan lupa. So dengan bismillahirrahmanirrahim, kita cuba isap. Oh, sorry, aku nak mention sekali. Nampak asap banyak kan. So aku nak mention sekali, dia punya battery capacity dia 500mAh dan juga dia punya capacity liquid dia 2ml, Mat. Dia punya flavor yang aku pakai yang smooth eh. Korang tengok eh, dia punya cloud production ni. Body kecil, padu, Mat. So kita tukarkan dengan dia punya MTL tapi yang tight ni. Tadi yang smooth kan, ni try yang tight, sempit dia macam ni. Tekak dia gatal, Mat. Tapi bagi aku yang smooth tadi tu, untuk flavor ni sangat-sangat sampai lah. Crop production dia pun puas. Body kecil boleh mengeluarkan crop production macam tu, flavor macam tu memang padu lah, Mat. So untuk tight dia pula, bagi aku gatal lah tekak. Dia ada keras-keras sikit lah. Biasa 12mg bila guna MTL, akan dapat rasa lagi more throw hit lah. Alright, so device ni bagi aku rating sangat-sangat padu lah. Aku boleh bagi dalam 1 hingga 10 dalam 9.5 macam tu. Ha. Okay,
untuk kita pergi ke flavor koyak vitri pula. Aku nak cerita dengan koyak vitri ni eh. Dunia flavoring bila first puff aku pakai yang smooth eh. Yang smooth koyak. Okay. Pakai yang smooth. First puff bila korang isap. Bau caramel dia kuat man. Okay. Caramel dia akan bau. Dia rasa caramel tak ada. Tapi bau dia ada. Bila kau exhale, kau lepaskan nafas kau. Kau dapat rasa dia punya popcorn tu man. Dia punya lemak-lemak jagung dia tu. Macam ni. Sorry untuk bunyi yang tu. Tapi dia punya rasa. Aku tak boleh nak kata dia punya aduan dia punya caramel dengan popcorn tu bila gabung jagung tu dapat rasa lemak yang sangat sangat. Memang sampai lah koyak gitu ni. Memang koyak. Kalau pakai yang tight, pekat koyak mat. So pakai smooth okey dah. 12 cm. Dia punya smooth. Memang paling-paling koma yang paling meletup pun dia pula. Alright. Alright. So untuk overall rating gabungan Nivo APX S1 the Apex dan juga koyak vitri jagung, memang bagi aku bagi borong memang sangat-sangat smooth. Dia punya flavoring dia sampai kekerasan dia pun ada. Semua flavoring dia punya ni memang parok. Korang tengok ni dua ni kalau gabung kan, smart man. Okay, untuk device ni nak dia punya kecil kan, aku nak cerita untuk kelebihan ni dia macam ni lah. Tak ada button. So benda ni simple untuk orang pakai, boleh bawa pergi office ke. Kalau kau pakai kemeja putih, korang gantung ni, memang smart man. Tak bunga, memang smart. Dia body dia ni nampak dia macam ni, tapi premium man. Korang tengok, premium, memang premium gila lah. Dia harga pun, kalau nak cerita pasal harga pula, harga dia tak mahal. Mampu milik. Orang kata kan, mampu milik. Okay, tak ada button special lah. Bila kalau ada button, orang tak nak pocket, memang akan ada orang cakap terimpak barang, akan jadi auto fire pula. So kau orang punya OCC ataupun KT akan jadi hangit. So kali ni dia mengeluarkan yang tak ada button lah, tak ada display, tak ada apa. Untuk orang yang simple memang suka benda ni lah bagi aku lah. Kebanyakan sekarang user-user kita dia lebih suka ada display, ada button lah. Tapi bagi aku ni Nivox keluar ni memang sangat-sangat simple dan sangat-sangat parok. Alright. So jangan lupa subscribe, turn on by notification, jangan lupa like dan jangan lupa share man. Okay, nak dapatkan barang ni, call in saja mana-mana congan BS lah. Berdekatan dengan korang. Jangan lupa BS. Jangan lupa jai. Alright. Jumpa ke next video akan datang. See you. Stay safe semua. Alright. I love you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.